Jadi sebelum kita mulai, kita pegang apa tikrek dua yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat kita bersama, juga kehidupan kita di alam selanjutnya, yaitu alam barzah. Untuk lebih memberkati acara kita malamnya, mengingat dengan masa yang bersamaan Bunurawa bangsa Aceh khususnya menggelar doa bersama di mana-mana dalam momen mengingat, menghayati, mengkaji, mengulangi kembali dengan ingatan dan hati terhadap peristiwa yang telah diberikan oleh Allah, boleh dikatakan cobaan, boleh dikatakan teguran dan lain sebagainya. Karena menyeurang tahan, urang tempo pun ibadat geupi cobaan oleh Allah, nyen sama dengan gebuhnan memang cobaan. Artinya Allah Ta'ala mencoba hamba diatir kehendak Allah dengan tujuan supaya hamba itu lebih mengingat kepada Allah, ujian gitu. Hanya andai kata yang menjadi hal yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang berbuat maksiat, nyen gebuhnan bala ataupun cobaan ataupun teguran, menye keneng musibahnya diatir urang yang ingkar terhadap nikmat, urang yang lawan tentang ketuhanan ketauhidan Allah, yakni kepada kafir, maka dikatakan dengan azab. Begitu juga yang pernah tanyo lewati, yang kali melalui oleh saudara-saudara kita beberapa tempo masa yang lalu, lebih kurang 19 tahun yang lalu, kita Bandung pernah menyaksikan kekuasaan Allah yang luar biasa. Apakah itu ujian, apakah itu teguran, ataupun bala, cobaan, azab, wallahu a'lam. Karena getanyo hana bisa memastikan apa yang telah diberikan oleh Allah, biarlah Allah yang menilai itu sendiri. Rami di antara saudara getanyo nyo taulang ma, taulang jupo, taulang jupang. Sebagai pelajaran bagi getanyo yang kadewasa dan menjadi ingatan intipan bagi generasi getanyo yang cucut yang nadike getanyo yang mereka tidak pernah tahu dengan permasalahan tempo lalu. Sebagaimana getanyo hana pernah tahu dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kita tidak pernah melihat secara nyata apa yang telah diberikan dibalaskan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, kepada kaum Nabi Syuaib. Dan kita tidak pernah melihat apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kaum Nabi Saleh. Dan bagaimana Allah Ta'ala memberikan balasan yang sangat setimpal kepada siapa saja makhluk manusia yang pernah hadir ke dunia, yang mereka berani mengkotak-kati aturan Allah, ingin membolak-balikan ketetapan Allah, maka Allah karena sayang kepada hamba, maka Allah memberi teguran kepada orang yang beriman, gebi azab supaya ngajit ke benteng sebagai kekufuran, baik sampai kufur kepada orang yang na dalam iman. Kondit tengku meninggai orang wadanya. Mungkin na di antara gedayoyo, na anak dara gedayo, na anak muda gedayo, yang uronyo umuji baru 18 tahun. Jihana irumpang yang kejadian yang sebenarnya tepat pada jam
Subuh Allah mentakdirkan gempa. 2 jam berselang Allah mengirimkan bala tentaranya, khususnya kepada getanyo masyarakat Aceh. Sampai dengan hari ini masih cukup banyak hamba Allah, khususnya getanyo masyarakat Aceh, yang belum ditemukan, entah kemana sudah saudara getanyo yang hilang dalam data keluarga, hilang dalam pencarian yang sudah sekian lama daripada saudara-saudara ganyan. Adakah ganyan kau meninggai gua ba Allah? Yang jelas hana mupat kuburan, hana mupat jenazah. Adakah beliau itu sudah berpindah tempat dari Aceh, kadang-kadang kau luar nanggero, kai bahannya lelaut dan lain sebagainya? Ataupun memang ganyan mantengna, tetapi hana nampak li pada pandangan dekanya bulan biasa. Itu misteri. Leher tu 50 ribedrong kandit. Korban seluruh Aceh yang data kehilangan, yang naba capil dapil, leher tu 50 ribed. Mutulih bak media masa, terbaca di media elektronik dan lain sebagainya. Walaupun nanti dudo-dudo udah meninggainya di laju-laju, watetnya mbak tun 2006 kejadian ji jelas tertulis leher tuh 50 ribe, lebih na kurang tak urang Aceh yang kana cok pulang le Allah. Wate dodoi pukurang bak leher tu ribai hana kutu puak makut ya awak pukurangnya. Alih rencana dini udip arwah alehu. Olehnya lom berselang tahun selanjutnya dedo kalain lom berita. Kahana truk leher tu ribai. Berapapun jumlah yang mereka tulis, tapi itu teguran yang luar biasa. Menyelher tuh 50 ribedro. Gadah urang cara mutua saudara gedanya umat Nabi Muhammad, hamba di Allah dari urang Aceh, kaboh kabupaten Bireuen. Gadah urang hana moho alamat undang orang kandit. Masyarakat Bireuen hampir mencapai 400 ribu orang, tapi kejadian dalam jangka 15 menit menurut tak? Dalam jangka 15 menit Allah ngecabut pulang ngeperiwang hamba dalam ketentuannya Allah. Makanya getanyo yang mantang kutip bek salah kaprah, termasuk long sendiri yang menyaksikan dengan mata kepala. Saya melihat langsung walaupun tidak ada dekat dengan kejadian, tetapi long-long rumpang yang ia menggulung-gulung karena watenya long mantang di daerah Samalanga. Wate long kala nurung peluang. Kamu di daerah, kamu bertanya-tanya, anak miat dengan ibuat leh gempa urang tetap ibuat dimudi lagi biasa. Gempa yang begitu dahsyat tidak menghalangi santri mudi mesra pada waktu itu untuk naik mengaji pada jam duha di atas balai masing-masing. Lun yang pegat pengumuman, lun yang pegat pengumuman di daerah, lun pegat pengumuman kepada mandung masyarakat mudi mesra, tanyo hana pribun bekna lun tumai santri dibilik hana ibele. Lun yang pegat pengumuman. Jadi anak min nyonyokon cok kitab cok leju olian iju balenya manteng mahai ayak manteng gempa. Tiba-tiba yang jempol tikuria, kamu kalen termasuk lun, kamu kalen urung kide Samalanga, kamu kalen urung Pantiring, kamu kalen urung Tanjungan, yang toto bini pasti geplung rege daya.
anu walang ulai bajai ala kadar anu dalam selingkuh yang retak-retaknya kajit ipung-ipung demai samping mai dalam babah kuryang hana tatepe putra kepega yang jelas benar-benar ketak-ketak yang terbayang bahwa tanya tanya khusus kurung Aceh banyak orang bertanya kiamatkah sudah buka truk kiamat pegalom sebab golomna dalam sejarah yang tanya tepe ia laut di tengah hudarat ijo atau darat iputren ke di hulaun golomnu nyen watenya ia mantang tengah ye nya urang tengah peluang mantai ye lung luncuk honda watenya lung kena tubit ke kudai lung kena kalen ke ban kadan nekeun le urang kampung ruk kampung putuk tamalanga ho gurene dia rencana lung mugia kude lung mugia kalen ke wasana be ile ne dia gure peke hana le urang iki de kide tamalanga karuba ke bagak kadu bedah lo riwang lo muda ya lumpudan honda ini akusku anaknya mantan kata balai sebab hana tak bitren buat dekat hana tapi urung kata balai dayu ke balainya dengan mudah tak kontrol baik gada hana gok baik nepikir daya hana tanggung jawab dengan watanya tengah merupah-rupah dengan ketakutan masing-masing tetapi caci cobalah tak tenangkan masa tak tenangkan jiwa roh kerod lumpudan lung dari miyuk lung ke watah tingkat pun banggang yang mudinya ni awai kejet mirah maya kamu yang mudi kamu ken gang dolar dua tingkat maya lung buda lung di wadu lung dam bak sago wablah harat barat lung yang kedeh baru duh cupo matanya lung yang kalut duh ia dari baru dengan warna hitam menggulung-gulung ipluang dalam belang tanjungan jalu binih pati imen tawa-tawa pucu'u ikubah jalu karab teruku kampung putu nyen banjuku iklum iya wadaya nyen pelajaran ilum kedrolu dan pelajaran untuk kita bersama rupanya di sana Allah mengkehendaki apa yang kita pertahankan selama ini rupanya secepat kilat Allah Ta'ala mengambilkan kembali nyong anak-anak maya reta-reta nyong jihana itu membayar paling-paling nonton bak TV hani patih tuku kejadian bukti nyata dalam pikiran ji iknya teman ialah OTA udara sampai truk lang kampung igulung-gulung roh truk lang kota hai patih maya tapi Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi Masjid Lampulo menjadi saksi di saat lain hana sapuna kalage belang padang masya tinggai masjid sabo sebagai bukti yang bahwa yang lain sudah tiada kacau anemnya orangnya damai uban Aceh paling-paling ingin lagi ingin babi nya semajid nya mama yang deh bak tsunami jemun yang deh bak tipi yang kepegah-pegah tsunami itanya tanah pegahnya draw draw ke draw dekarapkan maka wate tsunami watenya galom na payung tehah ke draw iban Aceh ah wate uronyo kana payung raya-rayanya uriang yang baru-baru mereka tak pernah percaya yang bahwa ia santeng gedung tetapi dengan Tuhan tulung hanai damang dalam masjid raya nyen sejarah malamnya dalam wate yang singkatnya nyo lebih-lebih tanya nama salah road nyo balai ke nyo lebih buat tsunami ni dah balai ke yang pemilu nyen rap-rap tsunami ni pakai ulung rata tago trauma ke tanya road mama tegada teruk ke teruk tapi tanya saya kat teruk pemilu nya kat teruk bulan papa jarang-jarang tira kamu doa Allah semoga Allah Ta'ala beri masalah yang jeruk kepada kedanya yang mantau di beri kesadaran kedanya untuk tanya ibadat baik lagi kedanya tak karat hati yang mengkhafat atahana yang kana yang kagak beri oleh Allah baru tak pakai kata bantu agama Allah sebab hati gada lagi yang kagak ada mengkilo gada menghura dengan tsunami ni yang kena jok pulang oleh Allah Ta'ala anak beri cara berdua dan putera yang kau je lah kau je lah.
Nang doa aja beraya ngomong kat tawa. Itu aku tak nak tengok ni kulak. Kau pun kau pun doa doa di daya. Baik je deh je lah. Teman lu doa ulung ron dan lulung. Temannya kadang menang lu tak. Kamu doa bagah ju beraya ju yang baik patah tenda tapi bulu tentang ada bulu. Pajang-pajang tengok tak sambung lu. Malamnya kamu doa ke Allah, termasuk lagi doa yang tak perlu lagi dayang malamnya. Memang Allah Ta'ala kena beri tanyuh anak patah tulah. Memang Allah Ta'ala kena hendak tanyuh anak patah dawah. Jadi, dengan berkat doa yang tanyuh baca yang pertama, betul-betul ya Allah. Kepada ahli keluarga tanyuh, mak tanyuh, ayah tanyuh, keluarga tanyuh yang kena wabah Allah. Ataupun yang mantang nak sajian ditanya pun beri pertolongan li Allah, beri ibadat, beri istiqamah, batak pun kebajikan. Yang mantang dalam kesalahan, semoga Allah Ta'ala pun berikan kesadaran, pun buka pintu taubat. Kepada umat Nabi Muhammad yang nak dalam dunianya dimanapun berada, yang sakit pun bersehat, yang sehat beri ibadat, yang kena ibadat beri istiqamah. Yang mantang dalam buat maksiat, benar bantu ya Allah Ta'ala membuka pintu taubat. Semoga kebaikan akan mereka lakukan dengan sempurna. Yang mantang dalam hutang, piutang hamba Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad. Yang udip dalam hutang, sampai kerap gada fikiran. Kamu doa apa Allah? Rame-rame kita yang berkat doa, tayong yang berkat doa anak-anak yatim. Bunuh pekaya, uri selam mandung di Allah dengan harta yang halus. Ngan jut kebayi hutang, ngan mangat bagi ibadat. Olehnya kepada mandum umat Nabi Muhammad yang sedang berjuang. Berjuang untuk menjaga agama Allah. Khususnya saudara ketanya yang ada di Palestin. Dengan menjaga Masjid Al-Aqsa. Dan kepada musuh-musuh Allah. Musuh agama yang tengah direlah agama Allah. Khususnya mereka. Yang ide di Nanggrau Jatira Arab. Awak Israelnya semoga berkepupang pawali Allah beroyang raya wai berdek-dek terawai dengan hidupu yang bahawa jihnya juga terawai tanpa Allah kudanya yang naik-naik gempuk kamu doa apa Allah pemilu kalinya berjalan tanpa ada permusuhan. Jadi berdawa-dawa drone nak pilihan drone masing-masing berdengung pergi. Wadai tamu dawa tapi Islam tenyan yang korban agama yang tak tenter leh agama tagonyo fitnah tungkuji tagoji fitnah tungkuji menanggok talu gok tanyo yang rugob man pagiban silakan tanyo dan dukung yang teh yang namanya kebajikan nyo ke tamu doa nyo tamu doa buya kelas Nabi nabaca ayat yang menyu baca oleh Allah. Kuntum khairun umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyo getanyo getanyo yo. Nyo getanyo yang na di sino dan getanyo yang na lang dunia nyo ronyo umat Nabi Muhammad khususnya Allah telah mengakui dengan perkataan dengan kalamullah dengan firman Allah kuntum khairul umat wahai Muhammad kamu dan umatmu adalah manusia terbaik yang pernah aku hadirkan ke dunia pegang Allah ukhrijat linnas di antara manusia yang kagak pelahi oleh Allah umat Nabi Muhammad yang terbaik pajan god tanyonyo yang paling god menang pegang oleh Allah tetapi godnya na syarat putra syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nabi bertanya wahai Allah, rezeki mana? Drone nepegah kamonyo umat terbaik. Nilai jihad ya Allah. Allah menjawab, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama umatmu masih mau melakukan menegakkan amar ma'ruf melawan yang munkar, maka umatmu selalu aku anggap yang terbaik. Jadi betalah-talah. Nyo ketanyo-nyo ini agak mendung maklum kakak-kakak abang-abang mendung. Tanyo semoga bisa hadir mendukung orang yang telah membuat pengakuan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapapun yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, semampu yang mereka lakukan, buruh ketanyo urang dukung ngandoa malam.
dan bet hampiruh kaduko urang rencana yang ngulung agama Allah. Ngian hai ka tanggungjawab urang kiamat, idunya memakala wate mati di selida. Urang kiamat alu balah lang poin roka. Udip lang dunia nyu kan ya mida rawajit ka thon roka. Jadi kita mendoa kepada Allah khusus jis kepada masyarakat Birin, umumnya kepada masyarakat Aceh, wabil ammah masyarakat Indonesia. Satu bulan ke depan lebih kurang getanyo akan kembali memilih siapa di antara yang telah mencalonkan diri sebagai khalifah pemimpin yang ingin mendaulatkan agama Allah. Ada kalau besar dengan menang suara, artinya kita telah memberikan masalah kalau menang hana urusan dengan kita. Tugas kita memberi nilai yang terbaik, memberi pilihan yang terbaik. So yang God tanya urang iman, mesti kita tahu siapa yang mesti kita pilih. Tanya urang semaya, yang teh yang kita pilih. Tanya urang ibadat, yang teh yang kita pilih. Nyan masing-masing tungku yung bukan dengan uang, kan dengan peng hana yung pengnya. Menyebi peng serdu ribaya lang maka limang tun yung rau na cukup limang puluh limang rupiah di urang. Maha yang kementing ne bagi serdu ribaya ne bagi lherdu 60 urang 55 rupiah harga kehidupan kedanya dalam dunia. Maka termasuk kedua kedanya akan mengulang malamnya. Ya Allah, memberi kekuatan ke lu, memberi kekuatan kepada pribadi kamu nyu, buruh kamu pilih yang jeruk, yang good menurut ilmu yang kamu. Jadi beda pilih dapat hahong. Ya, maka malamnya orang doa bahwa Allah beri Allah Ta'ala pemimpin yang jeruk, yang get, yang sayang ke agama, yang kira-kira hana sayang ke agama. Gimana orang ngomongin ngait itu? Berarti kan? Orang doa bertanya Alhamdulillah, begitu kesadaran ya Allah. Kak, olehnya yang terakhir tak kasar doa kepada saudara-saudara kita yang muslimin wal muslimat dimanapun berada yang kan Allah Allah, siapapun hamba Allah yang kan Allah Allah, juga saudara kita yang ada di Palestina, wabil khusus saudara kita sendiri yang na di Aceh yang kan Allah Allah Taala waktu kejadian musibah tsunami Jemun, semoga mandumurnya benar-benar kemaafan li Allah, benar-benar kampunan, benar tempatkan dalam surga jannatul na'im, dikarenakan telah melewati cobaan yang luar biasa besar, artinya meninggai dalam karang salah satu sebab musabab Allah memberikan nilai syuhada insyaallah. Ilah berarti Nabi Musafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain wa kafatil anbiya wal mursalin wa syuhadai wa usulihin wa alihi washabihi ajmain wa ila rohi ahli tarikati wa alihi silsilati hadhi tarikati wa usulihi wa kuruhi wa rabbal alamin wa ila hadrati man ajadina hadhi tarikata wa usulihi wa kuruhi wa rabbal alamin wa ila rohi abayina wa muhadina wa lajidadina wa liman syuhikina wa syuhikina wa limualimina kulli wa ajmain wa liman ahsana ilayna wa liman ahsana ilayna wa lisobatina wa likorabatina wa liman lahu hakun alayna wa usana wa usaina bidua wa lijamin mu'minina wal mu'minin wal muslimin wal muslimat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aina man kana wa kana kainu filmika ya rabbal alamin al ahya'i minhum wal amwat shaykhul lillahi lahum ajma'in alaihi al fatiha الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فرد على أبرد إبليس واعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها نبشر إن شاء الله تعالى ونحن من الأمنين برحمة الله وكرامه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Semoga doa yang kita kirim menyebut ruh ya Allah
kepada mandung, ahli, keluarga, saudara-saudara kita yang dimanapun berada. Jangan wabah Allah, benar pampun dosa, benar beri ketenangan di alam barzah. Yang mantangna dalam bumo Allah, semoga benar beri kekuatan di Allah untuk beribadah. Dan benar tulung di Allah untuk takuji umdro Bandung dan saudara gedayu daripada bermaksiat kepada Allah. Terima kasih kepada guru gedayu bersama, gedayu ucapkan kepada pimpinan balai pengajian yang gedayu cintainya beserta keluarga yang telah berusaha sekuat tenaga selalu memberikan yang terbaik menurut kemampuan, menurut kekuatan kepada generasi-generasi kita, calon para pejuang yang akan menyelamatkan agama Allah di masa yang akan datang. Semoga perjuangan beliau hanana sia-sia li Allah. Apapun yang telah beliau lakukan beserta segenap rekan dan sahabat untuk mendaulatkan i'tikad ahli sunnah wal jamaah dalam hati ingatan anak-anak gedanyo yang gedanyo cintai, generasi-generasi gedanyo yang gedanyo banggakan, Allah Ta'ala balaskan dengan ribuan kebajikan. Dan berdoa kepada Allah, kepada guru gedanyo dan segenap para pengurus dan juga para pengajar, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam maunah Allah, dalam maghfirah Allah, dalam ridha Allah di dunia wal akhirah, mulai awal hingga dengan ba'da kiamat insyaallah. Kemudian yang kamu mohon muliakan Tunku Besi, Tunku Imum, Tua Hapet dan Tua Lapan serta tokoh-tokoh masyarakat, ketua pemuda dan segenap jajarannya yang telah bekerja keras dengan penuh rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bekerja tanpa lelah, tanpa digaji, tanpa mengharapkan puja-puji daripada siapa saja. Tetapi urungnya kan kerja. Nah, ya minta tumbangan yang guna dari luar biasa. Nawib hampir seluruh kota Birut. Nah, ya cukih urung yang neturi. Nelake ubi gubri. Untuk tak pemulia urolahi nanti sekalian dengan memberikan seala kadar bukan materi tetapi peduli kepada yatim piatu inang agam yang na di tempat gedanyo yang barusan gedanyo santun tanyo kepada mak ane yatim keluarga ane yatim bek nekalen padu matawai dalam tetapi benar dalam ingatan ini adalah sebahagian daripada wasiat baginda Nabi Muhammad yang sedang gedanyo galakkan kembali dalam kehidupan gedanyo masyarakat. Artinya jangan menghitung materi tetapi lihatlah rasa peduli antar sesama. Semoga ke depan nyo banteng tengah tak pubut-pubut, banteng tengah tak pejak-pejak, banteng tengah tak pegap-pegap. Golong sempurna memang yang mereka butuhkan. Kita yakin yang kita berikan itu tidak memadai. Jangankan untuk besok, untuk malam ini saja tidak cukup. Pakan hang hip karena getanyo mantang tak pikir hang hip gedrot. Selama pikiran getanyo mantang tak pikir putaju kegop mukedrot dan ampi watenya ke getanyo antara nana dan. Pajang gepuna ke getanyo li Allah. Wate getanyo tamita atau gumo yang geberi gekubah li Allah dan nunjuk kepada ulang yang memerintahkan li Allah. Insya Allah menyetujuan ke gop habis gejuk li Allah. Menyetujuan ke draw yang kagejuk golom dapa habis. Yang kalih geberi li getanyo tak pegah golom draw wate. Nah kaji ahang getamah lain li Allah. Nyo semoga yang tanya pupun nyo lun berterima kasih banyak kepada Bandung Panitia, khususnya kepada para pemuda, para donatur, para simpatisan, para dermawan, para pencinta kebaikan. Semoga Allah membalaskan kebaikan gedanyo dengan janji yang napegah oleh Nabi, man dhamma yatiman aw yatimaini wa ahsana ilaihi wajabat lahu jannah. Semoga apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini, kalih tahoi anak yatim, kalih tahoi anak mutui, kalih tahoi anak-anak urung getir, tapi kanduri salah kadar yang mampu tanyobri,
dan katanya berbuat baik kepada mereka. Artinya menghargai mereka itu ada bersama kita. Hanya memang yang nedung li Allah lagi ada pegah li Nabi. InsyaAllah Nabi ini pegah. Mesti menyesip syarat getanya merupuk syurga Allah. Putra sip syarat mati berselamat iman. Selama udib beka tinggalkan sembahyang. Oh wate tamu udib dalam kampung tetama kedro-dro buta timu tulung-tulung bekna saling melakukan kezaliman. Orang yang menzalimi hak orang lain baik dengan perbuatan ataupun perkataan, maka orang itu sehebat apapun dia beribadat, kalau ada hamba Allah, kalau ada umat Nabi Muhammad yang tak senang, yang merasa terancam dengan kehidupan getanyo, nanti pada hari kiamat semua kebaikan getanyo akan dibatalkan oleh Allah, yakni han merumpuk syafaat baginda Nabi Muhammad. Semoga yang kata kubut boleh kita jaga, boleh kita putut, wujud kubut dunia dan akhirat. Terima kasih kepada mandung wali-wali santri yang kena percaya tempatnya untuk mengabdi yang drone ke agama Allah, dan drone juga mengabdi nampak tak putuhi agama Allah. Terima kasih kepada mandung para yatim piatu, fakir miskin, keluarga yatim piatu yang kena beri wadah kepada kamu untuk merempuk dengan drone fiat. Semoga kebaikan yang getanya kubutnya ruh dalam catatan para malaikat di atas perintah Nabi Muhammad menerima wasiat Rasulullah sepanjang hidup, sepanjang hayat getanya kubut dalam dunia. Olehnya ya, halo, ya yang dua ikannya kena nak pegang-pegang. Awakkah kajian kena kaya main ujian, ku kena ya cok piala. Nah, main cok piala dua pegang. Nah, main main ujian, buat baju buka ya peluang juga. Nah, nyok piala nyok tak kubelolong dah. Yang kali aku baca nan, yang kanan nan bak panitia, bak dewan juri. Nyo lula kemah berayudhat, nyo pialanyo ruhlum. Ile sementara nyo pialanyo lang tanggung jawab lum. Ikelum pak budu. Nyo so yang kacau kula kemah anak ubi piala. Matalah kah merupuk juara, kala ke piala bak mak tentu. Nyo pialanyo anak kamuju ketukang kacau. Nyo tak ingat juga awal. Menyekira-kira drona merempuk piala dua baman bertenang. Menyekira-kira haik dua li cimita tempat yang aman, yang baik kayak pura tak pegah haba. Nak kata-kata? Hai, halo, nak kata-kata? Menyehana nyok piala nyok lucuk lumpuk lama tahun lu melumpuk gini. Rohlo murum pelawa nyok, napa yang lu gini? Nampak kapi kei drau ke nyok piala tak kena nyok mentang tamu tang ngelam gelah yu, nak kata-kata? Ha. Baik kapi kinyo piala kalau baik kon. Tajuk kurang hana baca. Masalah draw ke malam ka ikut piala cukup lagak ka baca Quran, cukup lagak ka pai, ka gepegat uman draw ke piala, draw ke menempuh juara, menya kaco malam nyoi ke lu, masabo hana ngerbo. Nyo piala lu. Ha, menya kira-kira hai utun kaco, hai utun be pegah-pegah ba, i kena wetehnyo. Eh haju ino abe acara lun pugo cok piala bedoh ya wo. Nah kada? Ha. Nyo panitia citanda sihat yang tukang mujukeh-jukeh foto ngata turin. Ya mente kaya pegah lung hana kumayang gih pekan mayang sama ti. Ha, to-to yang pekat ngan awak yang terima pekat sama. Ha, menyo kira-kira haik katun mayang kaya mayang holain. Nyen piala aman. Yang mereka mayai ke lu, mana aku bindu. Nah, semoga bumupum berpaham. Baik kacau-kacau. Kan, mak. Nyojim di tengah tiblah. Hujan karayu baju-baju. Pun tak bagi piala je boleh. Ngaji tak awak. Bagi je boleh. Ya awak nyojim kayu bagi. Nyojim yang perlu ini empat berikan ni kira aku. Nanti panel yang itu punya. Nombor santai kan ya. Gara-gara agaknya yang kita tanya mana merempuh piala. Nah, yang yang terkait dapat trim jauh-jauh. Nah, saya trim jadi kita cowok jauh-jauh nggak terkait. Mama nama. Nyo ada kata dua. Ilu menyepakati yuk.
Umrah tenang. Hai tamu doa kali, aku pun tak pegah sama tata terku yang terdua. Jadi mi aku pegah barang kepu yang dengar udang ter, yang tak pegah mantang tata ter. Mami yang pegah pegah, hai pegah bijut, mi yang tak pegah piu, pilung lebih pak. Karena golong sedih terahat. Doa kali yang inti buno tak tentu nan elitin, kali baju baju tepo. Olehnya tamu doa baju tepo kata selesai. Olehnya dadu berkali di atapu nyolong tawarkan lagi nyo karena ujun mahum lupa yang kita kata yang bapak urungnya oleh yang kita kata mama tapi yuk baik kita lagi pendapat lima dia tanya dia telah ada yang terbalik ke bawah ni bawah? Saya pun tak tanya orang tidak boleh tak pegang hulu dengan pergetan. Anak terdek di anak kuku atau bahan yang milah nyaron. Nyoi kamu yang dodo ngujian ni, kamu lahap-lahap. Ia ujian dengan jelebak, dengan tepuk. Buka. Nyo guno nak tak dengar, nak pegang oleh tuku asli, nak keberi batik, aku ketanya orang tidak, walaupun singkat. Kedah temayang kadang nak pertanyaan terus sebabnya malamnya tanya pengajian kadang nak pertanyaan berangkat kuat je mayan nak tanya mengajar belum jawab belum jawab mengajar jawab dulu kema untuk pertanyaannya nak tanya mbak nomor WA yang kali tu baca bunuh yang kali nak catat sama dengan mbak nomor WA nya nak tulis pertanyaan mayan memang anak berbuat catat je nak kalan mbak alifnya nak kepuduk nomor himpun nomor WA untuk jen ngedemanya maya ana bih terjawab bandung nyolong tuan lagi mah yang kedua puno nak kepegah nak kalender awak nyo kalender anak min pak daya nyata anak min dapur umum nak tinggal ina 50 pun berik kurajan mencetak siri bayaun kaijok kudroi ladung saya kirim bumbung yang lebih banyak. Kaya hati alamat tolong kepegah puno na 50 hundre nyokon lu yang mekat kalender tetapi karena kaya hati alamat tolong nyan peng jeleng ipok jeleng ya cedak kalender menyedekat ini cok bandung ma 50 hund pihun tempo nyan karu burung rone burung tulung awaknya wala kadar ba dapur umum sebab pengen anak urusan dengan lu kejok dia tengku hasil bintu dua ini langsung kejok pada umum padung tiun duk-duk yang nanti kejok sebab lebih banyak bidan linyan sekai tinggai ila ke cedak lo belum pegah menyati katanggung jawab ke cedak baiklah ke cedak di wajuh kaya ti alamat tolong kena buat dro kubut muka kalender jangan kon tandom Ronyo dekat Tuhan karena meninggal sekaya muka kalender menggong-gong-gong pun nah, gimana tu bukan mangga cara uji kayu mau jual bodoh yang buka nyu malam nyu kita nyu acara yang lu baca nyempat musabakah tilawatil Quran tun ajaran buat belah buat limang hijriah bertepatan dengan 2023 masehi bertempat di Gelempang ayo artinya pak balai pengajian yang ditanya cintainya menyatakan pegah masalahnya mungkin terlalu panjang tetapi pak malamnya kaji pegah baju tapat dengan wadaya yang lebih kurang 40 minit nyo jemlung itu nyo poh di tengah siblah berarti poh siblah lewat-lewat 10 minit ada jid bekas selesai sayang awak nyo mata maya-maya idat dia apa tak pegang penuh ngak bagai hijau piala nyo ngak gelah-gelah ni sebab nyo kena cara ada yang wajar awak nyo nama jid awak nyo mutantunan penuh baik yang berleji piala ji bumerungkok lentung tetapi
Bak malamnya kawaknya mungkin berlihat dia, tapi kegedanya yang Tuhan ini sebagai bukti bagi kita selaku orang tua. Pegah baju, eh? Pegah baju, nggak ada piala ke? Nah, pegah juga apa? Nyo yang hantim, yang hantim jaga awak pegah apa? Sama tiku kira. Ika anak pegah apa? Tapi ngoni samping kai pegah apa? Mian ke tim tamkah kah taban? Hong tu. Nah, nyo kung yang tau yang cukai-cukai, tau yang tercukai, nyo manduat-manduat rawah nak tapi biasa. Nyo sebagai bukti sukses tidak salah kadar tanggung jawab kita selaku orang tua dalam bertanggung jawab memberikan motivasi, memberikan keyakinan jiwa dan hati kepada anak keturunan getanyo yang kana dititip oleh Allah. Untuk lebih jelas, caci mulai lihat habok, walaupun hana habis karena payang tak pada pegah tajuk kesimpulan-kesimpulan. Nyo anak getanyo yang tanyo titip bak gure inoi tempat, baik bak tempatnyo ataupun bak tempat lain. Adakah ngan tayak juk bak balai pengajian, tayak intat jatura wa tayak cok wa tayatha, tayak intat leh maghrib, tayak cok leh insya. Adakah sudah selesai tanggungjawab getanyo dengan Allah? Menyata pegah kah selesai, berarti kubutkah tanggungjawabnya. Menyata pegah golem selesai, apa yang mesti kita lakukan? Ataupun timbul pertanyaan, sejauh manakah tuntutan agama, perintah Allah, perintah Nabi, perintah Islam, perintah Al-Quran diatih menganiak bakal putimang anu. Edna baruklah tanggungjawab budaya. Nyo sering pertanyaannya. Na urang ketemayang, edna juuk, edna berat, edna yang perlu aku buat, legetanyo ma, legetanyo ya. Ngatlah tanggungjawab ketanyo dengan Allah, baik di dunia dan di akhirat. Menyanyo pertanyaan, kajawab ilai bacut. Nyo kedrodron yang kajir kemak, kedrodron yang kajir kaya. Allah ngepegah bagaimana. Nyon dengar begot, nyon tanya buat murutan nganeh mian ya. Nyon dulu kemah, pak rekan sahabat yang ikut acara melalui media, yang ikut melalui pampek, yang ikut melalui TikTok, yang ikut dengan melalui putra nani akun Instagram dan lain sebagainya. Lun malamnya saudara mertua yang jauh dengan tempatnya, terima kasih kerana timpungan kamu walaupun dengan alamanya. Nyolah lapor badrone, kamu tengah mertua lihat dalam acara musabakah anaknya tibira. Jadi nyohaba yang dapegah mungkin lebih banyak berkaitan dengan tanggungjawab orang tua terhadap anak demi keselamatan pribadi-pribadi gedayu dengan Allah baik di dunia dan di akhirat. Ka Allah nampegah pada yang wal yahsyalladina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah. Menyetabuh maknanya nyun dengar begot nyun ilum natehat gedrolum bersamaan dengan tamu tukar-tukar pikiran yang baik bungih ni kadang menye berat bajut batak pegah kan lung ya uruh buat drone tetapi karena lung lu yakin drone urung iman drone urung Islam lung lu yakin drone lung urung iman urung Islam dalam Al-Quran Allah nak pegah fadzakir fa'inna zikratan fa'ulil mu'minin. Wahai yang beriman, aku perintahkan kalian untuk saling mengingatkan antara si A dan si B. Teruslah kalian jangan pernah bosan untuk saling mengingatkan bersama. Sesungguhnya peringatan yang kalian berikan kepada saudara kalian akan bermanfaat untuk kamu, bermanfaat untuk mereka, dan aku hitung sebagai pahala dunia dan akhirat. Ya Allah. Nah, berarti nyawa tak kejauh.
Fazakir nyen pegah-pegah. Putra yang geuyup ingat. Geuyup ingat dro-dro tanyo urang iman, tanyo urang Islam supaya leg tanyo na tadepeuh rawah dalam aturan Allah. Pegah ni leg tanyo urang Islam na dalam aturan Allah. Pakan ketanya urang iman letak dipegai peraturan di Allah. Nyen pertanyaan nyen suku wajar. Peraturan urangnya supaya ngat bebah tanya urang kiaman. Ya, hai. Hai, baik kaya tua ika. Nyo kapan ini dia, nyo kata jera ke mana nyo. Ya ku pegah apa ala ujian ku putengam awak tura ujian. Yang dilepak hitam. Yang dua yang kena. Tahu kata tura ikah saya. Kata tura. Wah. Nak dengar? Tak ada. Cah dua ada. Tak. Nyomai ho oleh kadung. Mai ho ka. Pekan menau kejadian. Ho ka panitia. Ngaji dua dalam kawannya dia. Tak jahat. Ini aku nak pegah kat dua aku hari. Lah aku nak pegah. Amurutan ngawai. Jadi anji kacau-kacau. Boleh di BU. Tengah ganteng program. Mana? Allah nak peringat bagaitanya ma, bagaitanya ya. Nyo sebagai peringatan bagaitanya sendiri dan telun sendiri juga laginya. Waliyahsyalladhi hendaklah nak pegah oleh Allah. Ada jirat. Pakan kekena ada jirat oleh Allah. Pakan hanggup jirat. Karena hidup ini punya pilihan. Allah nepudip manusia dalam dunianya, selanjutnya setelah tanya udip dalam dunia, Allah menawarkan pilihan bagi kita hamba. Putra pilihan yang kejuk oleh Allah, adakah kita ingin bahagia dunia dan akhirat, ataupun kita ingin celaka dunia dan akhirat? Terserah kepada Allah. Yang katente dunia, selama di dunia, akhirat mesti minta ino dalam dunia. Sebab urang akhirat anak buat tepua. Tamika lang dunia ke dunia. Tamika ke urang akhirat juga ino idunya. Yang perlu getanyo pelajari dan getanyo lakukan hari-hari adalah jadikan dirimu walaupun dalam dunia. Tapi kehidupanmu bukan di dunia. Hidup yang sebenarnya nanti ada pada hari kiamat. Menang berpegang lezirina umat. Adunia kulitalakum. Hai manusia, Allah nak pernah kata dalam dunia. Dunia yang kagak pernah nyen ke kata. Nyo kata nyo nak tangi yang laut, tangi yang nyo, tangi yang jih. Atau dunia nyo kutuh kena juh oleh Allah. Ke kata nyo manusia. Tapi ingat, tanyo manusia hana kejuk oleh Allah Ta'ala ke dunia. Kutuh dikejuk tanyo oleh Allah. Allah mempersiapkan kita untuk hidup pada hari kiamat. Betul-betul-betul. Wadah tanya na dalam dunia Allah Ta'ala na getitip apa saja. Le urineng getitip lakau. Le ureng lakau getitip urineng. Artinya suami isteri. Itu titipan Allah. Dengar urut. Setelah getanya punya isteri, setelah kita punya suami, kalau Allah Ta'ala mengkehendaki, Allah Ta'ala akan memberikan titipan. Yang telah titipan yang dijauh oleh Allah berupa anu yang pertama dan selanjutnya Allah juga nak menitipkan ala kadar apa saja yang ada dalam dunia sebagai penolong, penonggrak untuk kita lebih cepat sampai mendapati ridha Allah baik di dunia dan di akhirat. Geberiman dunia Allah. Artinya Allah Ta'ala gepelahir tanya kan geti, geti aja menat. Kan lagi aku pulih engkut lang laun lupa. Kan lagi aku tanya tak pulih ane itik dalam belang luar. Allah netanggung jauh di atas kepelahi manusia dalam dunianya. Maknanya Allah Ta'ala negeri fasilitas. Yang baik dah pegah Allah Ta'ala hana gebi siapa ke kena. Mandum dah gebi. Menurut yang God ba Allah ke kena mandum kali keju. Cuma karena getanya panik pikiran hantik ingatan de, hana God akhlak dalam mempertimbangkan. Akhirnya kita menuduh Allah tidak sayang kepada kita ini. Kon.
Nabagah li Allah wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dhiafa. Nyo kepada mak dan ayah. Kepada siapa saja yang telah sah menjadi seorang ibu. Kepada siapa saja yang telah sah menjadi seorang ayah. Dawa ne kajet kema kajet kaya. Ne ingat seharang tua. Allah ne pejit dawa ne kema. Allah gecipta dawa ne. Geubah dawa ne. Dari lajang menjadi manusia yang bertanggung jawab. Lah yang agam wajib tanggung jawab ke keluarga. Yang inam wajib jaga kehormatan keluarga. Nyukkan galak-galak kita nyukkan ku pilih-pilih. Tapi Allah kena beri. Contoh yang kami jauh yang kena pegang. Nyotanyo yang kena perumah, yang kena ma anak min, ataupun calon ma anak min. Tanyo yang kajit ke ya anak min, ataupun calon ma, ataupun ya anak min. Ingat, Allah nak beri peringatan tegas. Wal yakshal lati. Hai ma, hai ya. Nak pegah li Allah. Janganlah kalian merasa aman dengan keadaan kalian sekarang. Hendaklah kalian selalu dan selalu mawas diri. Jaga-jaga dro. Mak dan yah wajib waspada. Di atas kehancuran generasi yang menyebabkan malapetaka bagi mak dan yah itu sendiri, baik di dunia dan juga akhirat. Nalung baca bak hapi atau boleh tulis. Putra mutulih dan bahapi. Jangan pernah kita menyangka dan kita menganggap biasa Aceh dalam keadaan tidak baik-baik sahaja. Nyen judul tunggu yang na bak hapi bak media wanya. Jangan pernah kalian menyangka, jangan pernah kalian berkata, ala apalagi berbicara, Aceh dalam keadaan baik-baik saja. Tapi tidak. Untuk hari ini, Aceh dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lu nanti lu bacanya, nanti kerja, lu putra berita. Jadi lu kalian cerita sawa gambar. Rupanya yang tidak diinginkan hari ini ada. Yang kita menyangka itu tidak akan pernah sampai ke bumi serami Mekah, hari ini nyata di depan mata. Generasi Aceh yang dari indah tu keken hantong tak dengar perampok langkawan ramai. Yang hantong tak dengar hantong tak kalut hanapa pegah. Yang bahwa di Aceh na urip yang dimusyawarah hiduplah melata malamnya tua tapo barang kana baklu. So yang dia kata, so yang dia tarampo. Hana tengkuatannya. Dalam hadis hana pernah Nabi ni pegang. Na kejadiannya Mbak Uman. Man yang kata terjadi lawetnya. Adakah mereka bukan umat Nabi? Umat Nabi. Yang Nabi pegah jamun. La tajtami'ul umati ala dalalah. Wahai manusia yang ada dalam dunia. Ingat. Tidak akan pernah umatku berkumpul pada suatu tempat membicarakan sesuatu perkara di atas kejahatan yang nyata di atas mereka. Hana umat long langdonya, ia dua langdonya nyo, ia dua pak sabo tempat, ia dua rapat, ia mufakat untuk dipukul grup. Menyena uriam yang ipegah drawai umat long, tapi hidup pak sabo tempat. Rencana dini ilahnya syarai. Rencana ilahnya ago. Idu rame-rame. Imu pegah-pegah apa. Itu kan rencana. Yang rencana awaknya. Rencana ji. Ini anjo umat Nabi Muhammad. Nabi ini pegah. Nyankan umat lu. Ada ipegah drawi umat lu. Lu hana kuakui. Dia itu umat yang sah. Yang selalu. Untuk. Aku kenang sepanjang masa. Hana Nabi pegah. Umat lung kan menang negai. Umat lung han akan pernah dia itu menyakiti siapapun. Tapi kejadian di Aceh, Ronyo. Yang berokon tak dengar tanya di luar Aceh. Istilah Ronyo begal lah. Begalnya tunggu anak dalam keadaan hidup normal. Tetapi pikiran mereka sudah tidak normal. Entah mereka ikut-ikutan. Entah mereka suka-suka. Suka-suka hati. Ataupun mereka ada yang memutuskan. Siapa yang mengajari mereka untuk meparang tengah malam pikir ulang tak buat tengah jalan. Kau pernah ya? Nyo bukti kita telah gagal mendidik generasi. Baik nampak salah mak jiba. Baik nampak salah ayah jiba.
manduma mandumya yang ka korban anak gelagenya gekli malai di hadapan kayalah ramai bahkan malai ya dengan Allah karena mandumna dia intat bak balai mandumna dia intat bak daya bahkan na yang tubiat bak balai pengajian hana gede boleh mah hana gede boleh ya jika dia sahbaran untuk ia prehulung bak jalan kuketa ataupun dipia-pia tawa purno bak nyik lagi nyo tawa purno jawab dia. Adakah hari ini kita mesti melakukan mesti menciptakan pendidikan khusus? Adakah uronyo hantepli pale pengajian yang kena dalam gambuk? Adakah metode yang kali kekubah lengnek uronyo yang kalian junkan lagi tanya WBE? Punya hana memadai le. Rumah tikula SD, SMP, MIN, MTEN, SMA, MAN, dan SMK, dan rumah-rumah tikula lain. Yang kali tak pegang lagi tanya rame-rame. Yang kata yang intan anu dengan pendidikan. Adakah itu pendidikan belum cukup? Punya uronyo payah pegang rumah tikula baru sama tu. Putra tabuhan teman rumah tikulanya. Siapa yang akan menjadi calon santri ataupun siswa yang akan kita sekolahkan di rumah sekolah baru? Punya payah kami cak guru lain. Na payah kami cak guru lain yang khusus menangani masalahnya. Yang jelas hari ini masa sudah tertukar, pikiran uronyo analis sejalan dengan arahan yang telah ada.